Kita lihat berikutnya, saudara, perempuan tewas dibunuh pacar. Sesosok jenazah perempuan ditemukan di dalam sebuah ruko di Kecamatan Bogor Barat, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara diduga ia dibunuh oleh sang kekasih. Keluarga dari Fitria Wulandari tak kuasa menahan tangis saat mengetahui sang anak telah meninggal dunia. Apalagi jenazah korban ditemukan tak wajar di dalam sebuah ruko kosong di Kecamatan Bogor Barat, Jawa Barat pada Sabtu malam. Sebelumnya keluarga korban sempat melapor ke polisi lantaran sang anak tak kunjung pulang. Dari hasil penelusuran polisi diduga korban dibunuh oleh kekasihnya yang bernama Rahmat Agil di sebuah penginapan dengan cara dibekap. Panik mengetahui sang kekasih tewas, pelaku pun membawa tubuh korban ke sebuah ruko kosong. Luka di hidung, kemudian di pipi ya. Langkah-langkah kepolisian mungkin? Langkah-langkah kita sementara sudah melakukan penyelidikan, kemudian memeriksa saksi-saksi, dan kita sudah otopsi. Korban sudah dibawa ke rumah sakit Kramatjati untuk diotopsi. Korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga pada Minggu pagi di wilayah Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya. Sementara pelaku kini berada di kantor polisi dan tengah menjalani pemeriksaan untuk mengetahui motif pembunuhan. Wulan Saptohadi, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat.